kita nantikan akan diambil oleh Ponario sang Kapten Astaman. Kita nantikan. Para pemain sudah berkumpul di mulut kotak penalti Heri Prasetyo. Sudah dilakukan. Lepaskan. Masuk. Masuk. Masuk Ponario Astaman. Membuat 1-0. Tidak terjangkau tadi dan sepertinya terkejut penjaga gawang Heri Prasetyo, Bung Rais. Ya betul, agak sedikit kaget ya tadi menerima bola tendangan bebas dari Ponario Astaman yang sepertinya juga sedikit diteruskan tadi oleh Simbulan Febri, Bung. Sehingga Heri Prasetyo harus menerima gawangnya kebobolan kali ini. Kita lihat bagaimana upaya dari Febri. Iya, ya. Meluncur begitu saja bola. Bergetar jala dari Heri Prasetyo. Ya, antisipasi dan mungkin komunikasi koordinasi yang tadi salah dari lini belakang untuk menghalau tendangan bebas dari Ponario. 1-0, Bung Rais. Ya, setidaknya gol ini akan buat pertandingan akan semakin berjalan menarik, Bung Ali. Di sisa waktu yang ada, Madura United pasti akan tampil lebih menyerang untuk